Dan ini parfumnya kecil mungil, tapi si cabai rawit disemprot langsung bikin saya batuk ya. Halo pemirsa, balik lagi di channel Dunia Bongkar, membongkar apapun yang bisa dibongkar. Dan produk yang akan kita bongkar kali ini adalah sebuah parfum lagi pemirsa. Ini adalah parfum ya, kemasannya ya bagus ya, bagus gitu. Oke, ini nggak ada apa-apa ya, cuman gini doang. Ini ada informasi pengiriman dan ini saya order di toko online Shopee ya. Nama tokonya itu adalah Premier Beauté. Beauté ya. Harusnya Beauty mungkin ya. Beauty, ini apa? Beauté of bla bla bla. Dari Jakarta. Kemasannya begini doang. Di sini ada Hello Dear, your package is here gitu ya. Oke, kita langsung bongkar aja. Gimana nih? Oh, ini harus pakai gunting. Iya. Langsung kita bongkar. Bismillah. Wow, mantap. Ini kemasan ini saya sepanjang ngebongkar produk baru nemu yang kayak gini nih kemasan ini. Jadi dia kemasan ya. Udah otomatis sama bubble wrap-nya nih di dalamnya nih. Wah, luar biasa nih. Premium banget nih. Keren, keren, keren. Oh, ini bisa di dilem nih sama dia nih. Ya, tadi tau gini mau buka dari atas ya. Tapi nggak apa-apa. Oke, kita langsung keluarin aja. Dan ini produknya. Kita amankan dulu ininya. Ya, ini dia. Ini gimana cara bacanya nih? Oh, ini nih. Ini ada Tokyo lagi. Kalau di video saya sebelumnya itu kan saya udah pernah bongkar parfum yang mereknya Tokyo juga ya. Yang apa namanya, wanginya gitu ya. Dan dia kayak mirip-mirip kayak apa, kasturi putih. Makanya saya order lagi dengan brand yang berbeda ya. Ini brandnya Beauty. Oh, ternyata tadi itu bukan Beauty. Ternyata brandnya pemirsa Beauté ya. Beauté mungkin gitu ya. Ini 5 mili. Jadi tokonya itu sekaligus nama brand produknya ternyata. Keren, 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 keren. Dan ini saya cobain Belgium, saya nggak coba lagi. Kalau kemarin kan ada London ya, itu baunya saya kurang suka, makanya saya nggak order lagi yang London. Saya coba Belgium, pengen tahu wanginya kayak gimana. Dan saya juga pengen tahu wanginya Tokyo ini, apakah sama kayak yang kemarin atau enggak. Ya, kita coba lihat aja. Yang jelas ini kemasannya bagus nih ya, ada pressan di sini. Jadi ya kalau saya bilang lebih premium ini sih dibanding parfum yang udah pernah saya bongkar di pertemuan yang lalu ya. Oke, kita coba langsung bongkar aja. Pertama-tama yang ini dulu. Ah, di sini ada celah untuk saya sobek ya. Ya, pakai gunting aja lah supaya cepet. Ya, gitu. Oke, ini sudah terbuka ya pemirsa. Iya, plastiknya sudah terbuka. Tinggal dusnya. Wah, ini benar-benar safety banget nih. Susah bukanya. Nah, ini dari bawah nih. Ya, kita buka dari bawah lagi. Dan ini produknya ya, udah ada, kita tunggingin. Nah, ini dia keluar dan sudah tidak ada apa-apa lagi. Nah, ini bisa dilihat ini 5 mili ya. Kalau yang kemarin kita bongkar 6 mili, tapi bedanya jauh banget ya. Ini kok kayak kecil banget gitu ya. Kalau kemarin kan gede ya. Ini kecil banget ya. Dan ini kayaknya disemprot nih. Tuh kan disemprot. Jadi nggak diolesin kayak yang kemarin ya. Ini disemprot ya pemirsa. Oke, kalau gitu kita coba cobain ya, rasain kayak gimana baunya. Kayak gimana wanginya, baunya mulu. Susah ya pemirsa. Nah, ini dia. Ternyata ini ada ininya ya, alkoholnya. Aduh, saya sampai batuk ini, ngisep ini. Ada alkoholnya pemirsa, ini nggak boleh langsung diambuin ya. Jadi harus digini-giniin dulu nih. Tuh, baru bisa dicium ya. Wow, ini gimana ya? Saya boleh bilang ini Tokyo sama ya, kayak produk yang udah pernah saya bongkar. Sebentar deh, saya coba ambil dulu ya. Bentar. Nah, ini dia nih. Ini Tokyo nih ya. Ini yang lalu, yang udah pernah saya bongkar. Dan ini pun sama merek Tokyo. Tapi dari segi wangi, ini jauh banget bedanya, pemirsa. Kalau ini kayak kasturi putih, kalau yang ini lebih kayak parfum-parfum mahal gitu.
Serius beneran. Ini kayak parfum-parfum yang di mall-mall gitu ya, kalau kita lewat ada orang yang nyemprot-nyemprot gitu, maksudnya salesnya gitu ya. Ini baunya kayak gini nih. Gimana ya? Kalau saya sih kurang begitu suka nih wanginya ya. Saya lebih suka wangi yang ini gitu ya. Tapi ini sama Inul ya. Tapi ini apa ya? Kalau dibilang apa namanya? Rasa atau pikatan, wih, pikatan. Premium, ini bisa dibilang ini lebih premium. Soalnya baunya itu bener-bener ya kayak parfum mahal gitu, kayak parfum mahal, nggak kayak parfum murahan. Iya beneran, serius. Tapi saya kurang suka baunya yang kayak gini tuh. Ya mungkin kalian suka kali ya. Oke lah, nanti ya kita coba review yang satu lagi nih. Ini cukup dulu ya untuk Tokyo-nya. Kita coba lihat yang Belgium-nya, kayak gimana baunya ya. Oke, kita cobain. Penasaran saya soalnya nih. Satu rasa Tokyo sama sama Tokyo gitu ya, tapi beda gitu wanginya, aneh ya. Emang harus kayak gitu kali ya, soalnya kan di Tokyo kan ada macam-macam, mungkin ras suku kali ya, kayak di Indonesia kan banyak. Nah ini dia, ini sudah. Nah kita buka dari bawah kayak tadi ya. Ya kita coba lihat ininya, sama ya. Cuman dia warnanya itu agak sedikit coklat. Kalau tadi agak bening ya, tuh ya. Beda ya, pemirsa. Kalau ini agak kuning ya. Oke, kita coba ke tangan kanan sekarang. Tadi kan tangan kiri udah, takutnya pabaliet ya ininya, wanginya. Nah, ini udah. Ini gini-giniin dulu nih. Kapok saya kalau langsung diambuin. Ntar malah batuk-batuk kayak tadi. Bener masuk banget ke tenggorokan tadi. Waduh. Nah, ini gini-giniin dulu nih. Biasa kalau orang-orang jajal atau nyobain parfum digini-giniin. Nggak tahu buat apaan. Ya mungkin buat supaya baunya keluar kali ya. Nah, ini kita coba ya. Aduh. Gimana ya? Bingung saya ini. Aduh, sampai nenggar nih. Sampai apa? Kesenggol kameranya nih. Ya beneran ini wanginya wangi parfum-parfum mahal gitu ya, kayak yang di mall-mall gitu. Tapi kalau saya bandingin ini sama ini, lebih haruman ini, lebih enak ini wanginya. Iya, dibanding yang ini kurang-kurang enak ya. Lebih enak yang Belgium. Tapi tetap saya lebih suka yang ini, pemirsa. Ini enak banget wanginya. Ya, mungkin masing-masing orang beda ini ya, beda hobi atau beda kesukaan ya. Mungkin kalau menurut saya ini kurang wangi, mungkin menurut pemirsa di rumah, di yang menyaksikan video ini, mungkin ini wangi gitu ya. Ya kan, setiap orang punya penilaian masing-masing ya. Gak mesti sama gitu ya. Oke, mungkin gitu aja bongkar produk kita kali ini. Ini adalah parfum. Parfum ya. Bukan parfum, tapi parfum ya, atau minyak wangi. Dari brand BOT. Biut bi biaut biaut nah biaute biut ya, bingung saya nih ngejanya gimana. Biut lah gitu, dari brand itu. Dan ini parfumnya kecil mungil, tapi si cabai rawit disemprot langsung bikin saya batuk ya. Oke, gitu aja bongkar produk kita kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, masih di channel Dunia Bongkar dengan saya Dika. Bye bye.